Pagi, ini udah hari yang kedua dan ini liburan terakhir gue, hari liburan terakhir gue kali ini di Bandung. Nanti siang gue balik dari sini ke Jakarta. Tapi sebelumnya ini gue mau nyari sarapan dulu, ini masih jam 9. Nyari sarapan dulu, abis itu cari oleh-oleh. Kalau waktunya cukup, mungkin gue masih jalan-jalan lagi, tapi kalau enggak langsung balik ke hotel. Untuk ambil barang, terus check out, terus itu langsung ke stasiun. Hai, jadi ini gue udah sampai di Surabi Cihapit dan ini gue mau sarapan, makan di Surabi. Ini gue hasil browsing, sumpah random banget gue browsing dulu di Google ya, tempat makan apa ya, jajanan khasnya Bandung apa, terus nemu ini, terus udah gue langsung pesan ojek online ke sini dan ini gue lagi nunggu dan ya. Itu di situ tempatnya gitu. Ini lumayan sepi sih karena mungkin bukan weekend ya. Nah, ini yang gue pesan, ini Surabi Kinca kayak pakai apa sih, terus ini yang spesial oncom. Ini sih yang terkenalnya sih, gue mau cobain ini kinca gitu. Ini gula merah ya kayaknya. Terus ini oncom, oncom spesial. Ih, kayaknya pedes banget deh. Oke, okay, kita cobain satu-satu guys. Nah, ini cobain dulu. Gue gak tau nih rasanya. Manis banget. Enak asli. Sebenernya gue rada malu ya ngerekam di sini karena gue sendirian. Tapi bodo amat kan? Udah makan lagi ya kan? Mau coba nih ini tuh ini oncom. Gue baru ini makan Surabi rasa oncom. Ada oncom biasanya Surabi manis doang, ini ada yang oncom cow. Porsinya gede banget lagi. Kalau gue bawa dari Jakarta masih enak gak ya? Gak ke Jakarta sih maksudnya, cuman gue bawa aja buat cemilan di kereta. Masih enak gak ya? Lebih lagi asli yang oncom enak loh. Harganya juga murah. Nanti gue videoin harganya. By the way ya, baru ini yang ada pedes itu. Terus mereka tuh gak punya minum. Harusnya gue mau minum deh. Gue gak tau, gue kira mereka jual minum juga. Oh, ternyata enggak. Gue udah selesai sarapan. Yang oncom enggak habis karena pedes. Gue takut sakit perut. Tapi yang manis, yang kinca itu habis ludes. Sekarang udah jam 10 dan kereta gue itu jam 2. Jadi kayaknya gue gak bisa jalan-jalan. Jadi langsung aja nyari oleh-oleh. Baru habis itu balik lagi ke hotel, ambil barang, check out, terus langsung ke stasiun. Nah, ini menunya. Yeah. Jadi ini lokasi Surabi Cihapitnya. Dia ada di pinggir jalan dan kalau nggak salah ini masih dalam
Pasar Cihapit gitu. Gue udah sampai di tempat oleh-oleh. Gue mau beli atau beli apa? Kita lihat aja sih. Ternyata masih lumayan ramai. Ini baju-baju. Ini kue-kue. Ini rame. Oke, gue nyari dulu guys. Dadah. Ini udah bagelan. Gue udah belanja, udah milih-milih, tapi belum bayar. Masih lihat ini belanjaan gue. Oh. Antri dulu. Gue udah kelar belanja oleh-olehnya. Ini lagi di luar, lagi nunggu ojek online. Ini oleh-olehnya. Gak banyak. Gue gak beli banyak oleh-oleh, soalnya nanti gue naik kereta sambung-menyambung alias nyeteng kayak kemarin. Jadi gue gak mau ribet bawa-bawa. By the way, gue udah sampai stasiun Bandung. Welcome to Bandung. Ini lagi pada nunggu. Dan ini barang bawaan gue. Terus ini loket kalau belum beli tiket. Nah ini buat cetak tiket. Tapi karena kereta gue masih 2:30 nanti, jadi gue masih nunggu di luar. Nanti aja gue masuknya. Ini gue udah masuk guys. Oke, sekian dulu videonya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi.